petugas gabungan kepolisian dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi terus menggelar razia ke tempat-tempat kos yang berada di daerah Kota Jambi. Salah satu tempat kos yang dirazia adalah kos Kathleen di kawasan daerah Bukit Baling, Talang Banjar, Kota Jambi, dan kos yang berada di daerah Sipin, Kota Jambi. Razia melibatkan anggota kepolisian bersenjata lengkap. Mereka memeriksa dan menggeledah seluruh kosan wanita dan lelaki yang ada di kawasan kos Bukit Baling, Kota Jambi. Dan alhasil, polisi berhasil menemukan dua pasang mesum di dalam sebuah kamar kos tersebut dan juga dilakukan tes urin oleh tim Dokes Polda Jambi kepada seluruh penghuni kos tersebut. Dari operasi ini, dua orang lelaki warga Jambi diangkut petugas karena terbukti memakai narkoba. Pantauan di dua kos tersebut, para pengunjung kos hanya bisa pasrah saat dilakukan tes urin. Puluhan anggota polisi berjaga di sekeliling kos dan lorong-lorong tersebut. Dua lelaki yang positif menggunakan narkoba diamankan di Polda Jambi. Setelah didata, mereka diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi untuk direhabilitasi. Ini salah lah. Iya, buat KTP. Apalagi kamu udah besar, tinggal di sini, kumpul sama ini lanang nih. Dari Jambi, Silvia Caroline Tribrata TV. Salam Tribrata.